hasil rapat yang kita karena kita mau koordinasi dengan dinas kesehatan. Jadi baru mulai hari ini kita lakukan penyemprotan. Yang disemprot ini Pak, tempat-tempat apa saja Pak? Tempat yang banyak berkumpul orang, ya masjid, kantor-kantor, ya, tempat ibadah termasuk gereja dan sebagainya dan tempat-tempat lain. Jadi kalau ya selain kita sendiri yang berinisiatif mendatangi tempat-tempat itu, kalau masyarakat ada yang merasa tempatnya itu masuk kriteria itu dan perlu disemprot, silakan aja hubungi PMI nanti kita bantu. Semprot ini, tapi saya juga sudah memberi instruksi untuk pengadaan alat pengukur suhu. Ya, kalau memang sudah kita dapat alat pengukur suhunya, nanti saya akan perintahkan relawan-relawan PMI untuk standby di kantor-kantor, jadi langsung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.